fairing untuk besi ya, besi untuk cor beton ya. Ini besi 8 nih, biasanya nih untuk behel pengikat siang ini, besi utama nih behelnya, ini pengikatnya. Nanti dibentuk seperti cincin. Ya, ini persiapannya. Tuh ya, ini udah dipotong-potong nih. Ini udah dipotong-potong nih untuk tuh. Ini biasanya untuk apa nih, setek atau apa ya, nyambung besi ya. Tuh, besinya besar nih, si ulir. Tuh ya, ini persiapan tuh. Ini datang lagi besi. Ini biasanya untuk behel nih, cincin behel. Tuh ya, tuh udah ada pekerjaan potong besi. Tuh kita ini mengenal namanya non permanen untuk pekerja ini ya, yang menguntung rumah ya. Dibikinnya non permanen tapi nyaman ya, ada listrik. Di sini bahannya memang dari triplek ya. Sudah ada sengnya. Namanya bedeng. Bedeng. Tuh, jadi bikin nyaman untuk tempat kerja. Ini untuk pekerjaan untuk proyek rumah sekitar 8 unit ya. Jadi harus dibikin nyaman. Ya. Ini untuk mandor. Ya, ini untuk bawahnya. Ini untuk potong besi. Potong besi buat behel ini ya. Ini buat cincin behel. Pak. Buat cincin behel tuh. Ini lagi buat cincin behel. Lihatkan lagi ini buat tiang utama, struktur utama ya, atau sloof. Nah, ini molen, ini kamar mandi untuk yang pekerja bangunan, jadi ada buat mandi dan lain-lain tuh ya. Bedeng.